Untuk update hari keempat, jadi ini adalah hari keempat eksiden Ariel dinyatakan hanyut di Sungai Are Kota Bern. Dan ini adalah hari ketiga sejak hari Jumat di mana Kang Emil bergabung bersama keluarga untuk melakukan pencarian bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil pemantauan family kami yang ada di sana, alhamdulillah Kang Emil dan Teh Atalia sebagai keluarga terlihat tabah, ikhlas menjalani ini tanpa kehilangan arah untuk melakukan upaya ikhtiar yang optimal, selalu disertai dengan rasa tawakal dan keikhlasan apapun yang Allah takdirkan. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga, otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu boat, ini ada 3 personil, 2 personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kemudian juga ada drone yang terbang relatif rendah untuk mendeteksi benda-benda atau massa di bawah permukaan air. Dan juga kami pantau, kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan kami pandang profesional, terukur, namun kadarullah kami belum menemukan informasi yang sesuai dengan yang kami harapkan, tapi apapun itu kami ikhlaskan karena apapun yang Allah tetapkan, Allah memiliki rencana.